Terlalu banyak makan pedas, buang air besar jadi berdarah. Ini penjelasannya. Menu makanan bercita rasa pedas memang sudah identik dengan lidah masyarakat Indonesia. Kurang rasanya jika di atas meja tidak disajikan adanya makanan pedas seperti cabai atau sambal. Padahal makanan pedas ini sering membuat perut terasa panas. Sesudah sesi sakit perut tersebut, terkadang seseorang juga melihat ada darah keluar dari anusnya saat buang air besar. Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan, bisakah makanan pedas menyebabkan BAB berdarah? Sebenarnya makanan pedas tidak serta-merta menyebabkan BAB berdarah. Namun, makanan pedas bisa berkontribusi pada masalah pencernaan yang membuat darah keluar saat BAB. Wasir atau ambeien dalam istilah medis dikenal dengan hemoroid adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena di sekitar anus mengalami pelebaran sehingga menyebabkan beberapa gejala di antaranya. BAB terasa sulit. Keluar darah bercampur kotoran saat BAB. Keluar benjolan yang terkadang bisa masuk sendiri atau harus dibantu untuk memasukkannya. Apa penyebab wasir? Beberapa penyebab utamanya adalah sebagai berikut. 1. Kurang serat. 2. Duduk di toilet untuk waktu yang lama. 3. Mengejan saat buang air besar. 4. Sembelit kronis atau diare. 5. Seringkali mengangkat benda berat. 6. Melemahnya jaringan pendukung di anus dan dubur Anda yang terjadi karena penuaan. 7. Kehamilan. Penyakit wasir atau ambeien ini bisa disebabkan karena kebiasaan yang kurang sehat di antaranya. Sering menahan BAB dan kurangnya asupan sayur dan buah yang kaya serat. Adapun tips untuk menghindari atau mengatasi keluhan Anda di antaranya. 1. Hindari kebiasaan sering menahan BAB. Karena kebiasaan ini membuat kotoran lebih keras dan susah keluar. 2. Konsumsi banyak sayur dan buah yang mengandung kaya serat, misal pisang atau pepaya. 3. Hindari konsumsi kafein, kopi, berlebihan. 4. Kurangi makanan pedas. 5. Minum air yang cukup. 6. Olahraga teratur yang mampu membantu otot perut relaksasi secara optimal. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?